warahmatullahi wabarakatuh. Halo Barudak. Halo. Badai nggak ada mau vlog laporan kegiatan jeng wawancara pikan nyumponan pancen bahasa Sunda. Nepangkan Abdi Erita Herin Sevendi. Nepangkan Abdi Aurelia Putra Leonard. Nepangkan Abdi Wahbi Lutfi Haji Dermawan. Nepangkan Abdi Ibnu Farid Sekuloh. Nepangkan Abdi Ariel Wajardi. Nepangkan Abdi Raul Antonius. Dengan iya dengan Kamis, ayeuna teh aya kegiatan Nyunda Cibiwan, khususnya nganggung baju adat Sunda. Sapertos, urang pake. Ayeuna tabu hiji, urang sadaya nuju aya di sakolah keneh. Ayeuna teh aya lolongkang waktos kumargi. Urang sadaya parantos rengse mindamel pancen. Tingali bae ku arancen, barudak 18 atos nyaose arenjeuna teh seueur nu leleson. Tah, tingali. Di dia urang teh bade ngurilingan sakola atau waskultur SMA Negeri 1 Cibinong. Di mimitiana teh di mananya? Di mananya? Urang tah lobi heula yuk. Ah, ayo. Kalau ingat tuh gending kantina aya di pengker tah di dinya tuh ieu teh kantin ya lanjut ayo ka lobi ya becek euy Ayo, urang naik.
lepas sepatunya tetap nyimpen di dinnya nya. Ya. Janten, iya teh pabukan urang, tiis pisan. Ya, pabukan urang. Ayah Tete, Sareng Budian. Hai. Punten Teh, Budian. Ya. Simpurin bade izin ngawancara tugas bahasa Sunda atau kena naon? Mangga. Mangga. Sok, lanjut. Nuhun Tete, Ibu, Nepangun, Abdi Ti, 18, Abdi Erin Tahun Seveni. Abdi Teh, Wahbi Lutfi Haji Darmawan. Abdi Aurelia Putri Leonard. Abdi Ibnu Farel Rizkullah. Abdi Ariel Wajardi. Abdi Raul. Abdi Teyani. Abdi Budian, halo. Halo Ibu. Urang sadayana teh hoyong wawancara teteh sareng Ibu. Urang ngamitian nya. Sahiji. Naon hal anu ngajadikeun teteh teu nyaman nalika murid nganjang ka pabukon? Salah saya juna ya minya terus adena dipaparkeun. Namun si murang kali teh tadi kan tujuannya pada belajar. Tapi sok ribut. Nah, kan ari perpustakaan mah emang tempatnya belajar, tapi ulah rame gitu. Suasana kan kada kondusifnya. Kan aya oge nu sanesna belajar. Jadi bilik kaganggu. Nah, eta nu paling kiraan masuk di siswa kan kedana terus mertos tata tertibna, tapi sok aya nu ngalanggar ta eta. Salah sahijina nya mun dipaparkan kan seueur, ieu mah salah sahijina we gitu. Jadi Budian bade nambihan mangga. Mangga, tambihannya sakedik ya. Janten barangkali anu sumping ke perpustakaan teh nalika bade diajar ya, janten kedah kondusif, kedah nonton sepinya gitu, karena dengan rame gitu. Mau rame gitu nya. Kedua, saur teteh sahar rencangan damel anu paling keren. Paling keren teh kartos teteh paling nyambung apa naon gitu nya? Mohon teh. Hari menurut tetehnya ieu pribadinya sadiana rencana nyambung keren sadiana oge. Kan tiap jalmi teh benten sifatna nya. Nah jadi saling melengkapi, nuki, jadi akhirnya menyambung sadena pokoknya keren, kompak, hajib deh. Nah jadi Budian berani nabi Andi, sok, mangga. Nah, anu keren teh kan, anu biasa nyambung sesama teh. Nah, misalnya pertemanan teh erat. Kompak, ya. Kompak, jadi gak bantosan. Ya, lembar dia mah kompak nih. Ya, pokoknya kompak gitu lah, sip. Kati lu, di iraha teteh damel di SMA Hiji Cibinong. Kirang lebihnya nya mun pasina mah kan hilap-hilap gitu nya. Aya lah kirang lebihna 8 tahunan pas aya di dieu. Jadi jam guru ge makanya pas rada kompaknya, pas kompak we gitu. Pas rami alhamdulillah. Budian bari ieu kan bisi guru dia bari komen gitu teh teman ya. Amun Budian di iraha. Ami Budian mah tos ami pisan tuh dia. Saat sana anjeun akhir gitu saja dia teh tahun 1887 dugi kaina teh bade pensiun 2 tahun deui janten ada hidup sadayana kelas 3 kaluar sangge kangiringan dari pisahan mohon siapkeun ya cendera mata kan kaopat kampungkur teteh sakolan di mana sareng jurusan naon teh? Pertama kawitna di Bandung, sakola lagi di Bandung. Jurusan oge benten sareng jurusan perpustakaan. Komputer akuntansi. Ieu mah kalau resana karena
kusabar teteh resep baca pas ditawisan perpustakaan nyata nyambung karena resep baca dia ten sampai na terlanjur cinta ke perpustakaan. Jadi masih ayah di dia basic nama jauh pisan ya kan ya. Tapi ya sudah terlanjur sayang gimana tuh. Ya gitu tas Budian beri nang lihat amun Budian masa misal tayang tiba-tiba satu komunitas Budian mak kapungkur teh SMA na di SMA 7 anu di lengkong teh ya nah kelasnya nak asken kuliah di universitas di institut IKIP aya nama UPI Institut Keguruan Ilmu Pendidikan aya nama UPI Universitas Pendidikan IKIP jurusan anak pendidikan fisika ya, fisika kan guru fisika terus lulus nah tahun 80 terus damel di Bandung di SMP 10 terus ke SMA Padalarang SMA Padalarang ngambil ke dia SMA Hiji Cina kalima naha teteh milih damel di SMA Hiji Cibinong. Sanes milihnya ini pas kalorisan teteh ngalih ke dia pas ditalisan di SMA Hiji Cibinong teteh lawangan damel nyata saya tetehnya ya ke dia kan pas kalorisan kosong teh di perpustakaan. Nah tadi teteh kan pas tadi atas nerangin kan karena cinta baca resep karena buku ya atas saya langsung ditampi teteh masakan tenan jadi hobi sekalian damel nah ternyata sampai ayam geningan betah alhamdulillah ya kan ah sok lamun Budian ma atas anak Sami atas tadi menang menikah Budian ma kunaon Budian jantan ayah di SMA Hiji Cibinong tak kumargi carogi Budian teh damel ngalih ti Ciamis ngalih ka Bogor jantan Budian teh ngiring sarang carogi di dia dugi ka ayeuna masih di dia putra opat di dia kumaha kesan salami didamel di SMA Hiji Cibinong khususnya di Pabukon alhamdulillah sih ya kan damelnya sarang hati jadi resep gitu kan jantan betawi alhamdulillah sampai nah sarang guru pak cocok gitu kan sarang siswa ge alhamdulillah nyara akrab gitulah nya jantan sampai akhirnya betah resep lingkungannya nyaman baru dapet nage balager balagernya Budian ya insyaallah mudah-mudahan lah jadi babak soleha sukses. Amin. Lamun Budian kesan salami di SMA Hiji Cibinong khususnya di fisika teh naon? Wah. Seueur kesalami. Ya. SMA Hiji Cibinong teh siswa-siswana teh hebat. Ya. Termasuk ka hidup sareana. Ya. Semangat karena belajarna. Karena terus anu teh pamimilarian tugas informasi ya. Tugas teh saregep sarumping ka dia kan sapertos ayeuna tuh pada ngarempel di dia milarian informasi namihan wawasan ya nah eta namina siswa SMA Hiji Cibinong anu Atur nuhun teteh sarang ibu tos ngabantosan abdi dina ngalengkapan tugas bahasa Sunda. Nuhun sami-sami. Sami-sami. Mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan tiasa ngabantos tina tugas bahasa Sundana. Dimudahkan dilancarkan sing saya nilai. Amin. Amin. Atur nuhun ibu teteh. Sip dan tosnya. Ya. Turun teteh ibu. Mau rerancangan eta kanggo kewawancara sareng ulasan sekolah urang ayeuna. Henteu aya biaya kanggo kagiatan urang. Alhamdulillah. Kauntungan anu urang keinginkeun nyaeta hiji nyadiakeun informasi anu umumna teu dipikawanoh ku jalma. 2. Jalan-jalan di sabeureun sekolah. 3. Dokumen wewengkon sekolah jeung fasilitas sekolah.
kaopat tiasa terang langkung seueur ngeunaan Teteh Yani sareng Budian. Nyaho naon-naon anu Teteh Yani jeung Budian resep jeung tipe pikaresep damel di sakola ieu. Jeung kagenep ngalangkapan tugas bahasa Sunda. Yeay. Yeay, bye-bye. Bye-bye.